Kembali lagi di channel YouTube-nya Jopa Sopati Rizky Inggar. Sekarang saya mau siap-siap. Ini adalah scene di mana Wiwi akan berbuat ulah sama Halimah. Halimah ini istrinya Pak Yusuf. Wiwi tuh dari awal dia sebenarnya hanya sebagai icebreaker di sinetron ini, tetapi kemudian lambat laun dalam perkembangan konflik dan perkembangan karakter dia kemudian menjadi antagonis. Tantangan untuk saya adalah bagaimana menempatkan tokoh antagonis dalam perspektif komedi. Susah banget karena kita harus bolak-balikin kata tanpa harus merubah skrip loh ya. Kita tidak merubah tapi kita mengembangkan, namanya improvement itu mengembangkan. Jadi disitulah tantangannya. Apakah saya bisa menerima tantangan dari tim kreatif dan tim penulis atau tidak? Langsung aja kita saksikan proses syutingnya. Aku langsung pasang aksi loh. Oke. Assalamualaikum, Beng, Kembeng. Bu Halimah, Bu. Salam, Mbak Wi. Sudah tahu belum kalau Mbak Pipa sakit terus IOC ditutup? Tahu kok. Tahu? Oh iya. Kalau tahu kenapa Bu Halimah masuk di sini, kenapa nggak gantiin Mbak Pipa terus buka IOC Pak Yusuf? Selesai nggak? Nggak bisa. Jadi wanita kok ya apa-apa enggak bisa. Padahal Bu Halimah tahu enggak, kita ini sebagai wanita harus bisa seperti ular. Maksudnya apa ya Mbak Wi? Banyak bisanya. Tetap nonton channel ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibunyikan loncengnya. Ingat, Jopa Sopati Rizky Inggar. Angel temen tuturanmu. Angel. Boleh? Tidak boleh.
Di channel YouTube Jopa Sopati Rizky Inggar ada banyak menu. Salah satunya ini behind the scene syuting Amanah Wali 4 yang tayang di RCTI setiap hari setiap malam. Ada juga sketsa lucu dari Pas Sutri Sempak, pasangan suami istri semangat dan kompak. Saya dan suami saya tentunya yang nulis ya kami berdua, yang meranin kami berdua, dan semoga ditonton tidak hanya oleh kami berdua melainkan oleh seluruh masyarakat dunia maya. Tetap nonton channel ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibunyikan loncengnya. Ingat, Jopa Sopati Rizky Inggar. Sempak, sempak, sempak. Woi. This.